Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syih Abudin. Terima kasih banyak kerana anda telah menjadi sebahagian daripada 221,000 subscribers kita yang telah tekan butang berkenaan. Kalau anda belum lagi tekan butang itu, belum lagi jadi subscribers kita, tekan butang berkenaan. Moga-moga jika ada video yang bermanfaat akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, saya diberikan satu video yang mungkin menarik untuk kita berikan reaction pada hari ini. Tapi hari ini saya nak buat reaction secara berjemaah. Saya nak tengok video, kita akan baca komen-komen dan anda boleh juga komen di bahagian komen yang ada di bawah. Kita nak dapat respon yang pelbagai berkaitan tentang isu ini. Sahabat-sahabat, jom kita tengok video ni. Ada orang kata ini scam dan sebagainya. Tapi kali ini kita react dengan kayu semambu dan juga batang pinang daripada hutan. Hutan Cameron Highland. Mana tahu kok-kok ada jembalang datang ke sini, kita boleh katok dengan kayu ni. Okay, baik, sahabat-sahabat, kita tonton video berkenaan sama-sama. Oh, dia. Ni nak cerita kehebatan air saya, bro. Kita litik dah, berapa litik dah, bro? Kehebatan air, eh. Dari dia. Dahi tak sedar. Tu dia. Dia orang duduk naik motor, eh. Eh, korang perasan tak? Jom kita tengok sekali lagi. Kita tengok sekali lagi. Okey. Okey. Ustaz guna tangan kanan. Tengok tangan kiri dia. Tangan kiri dia. Tangan kiri. Tangan kiri. Okey. Relax, eh, tangan kiri tu. Tu dia, tangan kiri buat apa tu? Oh, memang. Confirm sedang menggenggam sesuatu. Apakah itu? Dia dah lepaskan. Dia dah lepaskan. Satu tekor dulu ni bagian. Tak mah. Ya musafir bal asfar bisafir. Ya Allah, ya Tuhan ku. Sebabkanlah. Sabitkanlah dengan air separuh sini. Segala sapu pasir, kayu besi, kaca batu, mak bayi. Ui, doa. Sore diri anak ajar keluar. Assalamualaikum ya Isa bin Maryam bin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Puh, lepas habis, lepas habis. Kuat, 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 tangan. Kuat, kuat, lagi, hidung pula. Tak clean. Kuat, tak apa kita lelak, orang hotel lagi, kuat, 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 kuat mulut pula. Ha, tutup big one satu. Allah subhanallah. Kalau mana boleh waktu nyok ambo dia. Oh, pertunjukan. Ada tu dia ikut motor, ikut kereta. Ha, deh. Ha, jadi orang mana aja dok live tu ambil lah sebagai pedoman kita. Rasa ringan mata tak? Tanya dia rasa gana. Ha, rasa gana? Rasa selesa. Rasa selesa. Ambo tak kenal dia, baru kenal saat ni ya. Rasa ringan mata tak? Yes, mega. Ini ayat-ayat silap mata. Ni kalau ada batu karang, kalau ada susu, pakai tubik le pinggir ni. Batu karang di tubik. Kalau ada le TV, tai Ustaz Syarah Syafi'i, susu, tubik susu belia, susu emas. Inilah kaedah dia. Oh, inilah kaedah dia. Oh, baru kita tahu bahawa inilah kaedahnya nak keluarkan susuk, nak keluarkan batu karang. Okey, menarik juga. Tapi menarik, sahabat. Jom kita tengok sekali lagi. Menghiburkan, serius menghiburkan. Kita tengok sekali lagi. Sekali, last kita tengok. Tengok, eh. Saya suka tengok tangan kiri. Dah best juga apa yang ustaz ni sebut, eh. Ayat dia tu padu. Oh. Oh. Tempat air lah ustaz. Tengok instruction tu. Oh. Tengok. Aduh. Dia orang naik motor, eh. Dia ikut lori, batu karang, susu, amburak tu, bila-bila je tengok
Ya musabbibal asbab bisabbib ya Allah yang telah sebabkanlah. Sabitkanlah dengan Aisyah perut ini segala sapu pasir, kayu besi, kaca batu, maka ikut mengotosa oleh diri anak Adil keluar. Assalamualaikum yang Isa bin Maryam bin Nabi Isa bin Tuhan Asyumun Asyumun. Jadi orang mana je-je duduk live tu ambil lah. Sebagai pedoman kita. Rasa ringan mata tak? Tanya dia rasa gana. Rasa gana? Rasa gana be? Rasa selesa. Bukan Ambo. Ambo tak kenal dia. Ambo tak kenal dia. Yes, magnet, tarik. Air zam-zam berkat. Nek. Ni kalau ada batu karet, kalau ada susu, pakai tubik lah pinggan ni. Tuan-tuan taik lah dalam TV, taik Ustaz Syarah Syafi'i, susuk, tubik susuk belia, susuk emas, inilah kaedah. Untuk nak keluarkan susuk, nak keluarkan batu karang. Inilah kaedah dia. Kita baca komen. Sahabat-sahabat pun boleh komen dekat bawah. Kita tengok apa respon sahabat-sahabat berkaitan tentang isu ni. Post asal daripada Alam Shah Bandar. Nik Lee kata, lama genggam tu. Muhammad Rizwan dia kata apa? Jemolek. Nik Lee kata, hok sakit tu pun terpaksalah kata lega. Yelah, dia dah masuk dalam scene dan dia mungkin tertipu dengan apa yang berlaku. Jadi dia tak boleh sebab apa. Dia mungkin tertipu dengan scene tu. Kamal Kaza Andika, pandai main silap mata juga. Kamal Kazar kata, hihi, mujur mata kita tak tersilap. Nazar Aljibra kata, Abang Arif Muazzim Abdul Rahman, mohon komen. Muhammad Helmi, no komen. Hakimi Umar, Ustaz kelah-kelah ada nama dalam perubatan ni. Jeng. Alam Shah Bandar sebut dia kata apa? Dia tu tak kira lah ni. Hakimi Umar kata, kita maksud kau dia bukan Ustaz Alam. Alam Shah Bandar kata, ya faham-faham. Maksud saya, dia tak kira lah ni. Ustaz ada nama kau, tak ada nama kau. Sebab tu kita tak heran soal nama dikenali. Wan Azhar Wan Umar kata, apa kaitan dengan Isa bin Maryam? Sebab dalam video tadi tu, Ustaz tu memang sebut Isa bin Maryam. Wan Azhar Wan Umar ni confused. Pasal apa Isa bin Maryam masuk dalam ini cerita? Dia bukan isu masuk cerita. Ini cerita tentang bila hang sebut ya Isa bin Maryam dan seumpama dengannya, dia nampak lebih islamik dalam bab tu. Jadi kuat sikit. Muhammad Arif Ramli kata, ni Tuan Arif Muazzim Abdul Rahman buat sambil senyum je. Muhammad Syukri kata, Ustaz nak ijazahkan silap mata. Okey, dan touch screen nothing go. Muhammad Syukri kata, molek Ustaz, silap mata duk sekali dengan Ustaz semua. Muhammad Nur Hezri Ustaz kata, lama dah sangsi, kerap sangat jadi benda pelik. Katanya talaki dengan Sheikh Wahid, maksudnya Sheikh Wahid Abdul Salam Bali ya. Alam Syabana kata, semua orang boleh talaki dengan Syekh Wahid. Macam-macam lagi lah komen dekat sini. Saya nak baca komen yang ada dekat tempat saya pula. Dekat sini. Laksamana Mati kata, mudahnya Allah makbulkan doa dan permintaan mereka yang menjampi ni. Kalau fikir-fikir betul juga. Dia baca sikit, dia kata, ya Allah sabitkanlah ubat ini, mujarabkanlah ubat ini. Terus mujarab. Oh, hebat betul. Dekat sungguh mereka dengan Tuhan. Don Fazli, pesulap merah is watching. Azli Huzaifi, tangan kiri ada apa tadi tu? Tak tahu. Yang tu kena tanya dengan Tuan Badan. Malik Adam, silap mata yang tak menjadi. Alif Akmal, panggil pesulap merah, real so, rasa seronok lah tu bila dapat perbodohkan orang bodoh. Epo Sponge, kemah kemin, jangan buat malu bah. Saiful Islam, tujuan air disiram atas kepala? Yang tu saya tak tahu. Ustaz pun nak bohong kah? Kata Wawa di Amur. Mahmud Ikhwan, dia buat magic trick tu, magic tak haram katanya untuk hiburan. Memang rasa terhibur sikit lah. Muhammad Rafi, salah seorang ustaz selebriti yang telah sendu, kini muncul kembali dengan kebolehan ahli silap matanya yang mampu memukau orang ramai, persis Gus Samsudin Kazab. Norizan, teringat perubatan cakra alam yang dikantuikan TV Korea satu masa dahulu. Macam-macam lagi lah. Tuan Rozan pun komen juga, kata maka penumpang jampi. Ramai lagi sahabat-sahabat kita yang komen dekat sini. Sahabat-sahabat, yang kita tengok tadi ni adalah pada saya hiburan lah. Dapat menghiburkan. Tapi kalau pakai nama agama ni tak syok sikit lah. Sampai keluarkan nama ustaz, kemudian pakai pula pakaian ustaz, kemudian baca bacaan yang kononnya orang ramai kalau tak tahu kata ruqyah lah. Ruqyah
payah jampi-jampi. Tapi akhirnya perkara tersebut yang kita nampak dengan mata kasar yang saya nampak, ia adalah satu pembodohan, ia adalah satu penipuan. Yang saya nampak belum tentu apa yang awak nampak macam tu kan. Yang saya nampak, saya nak tanya anda, apa yang anda nampak? Adakah ini satu penipuan dilakukan oleh ustaz yang saya rasa ramai yang kenal dekat sini, ataupun ia bukan penipuan, memang ustaz tu buat betul-betul jadi? Saya nak tengok siapa yang jawab dengan jawapan kata ini bukan penipuan dan siapa yang kata ini adalah penipuan. Kita nak tengok pada ruang komen. Terima kasih banyak sahabat-sahabat. Kita buat reaction lagi dalam video reaction seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.